Berikut ini adalah 12 kata kerja dalam bahasa Korea. Yang pertama ada gada yang artinya pergi. Ada oda artinya datang. Jada artinya tidur. Mokta artinya makan. Masida artinya minum. Iyagihada artinya berbicara. Yukta artinya membaca. Detta artinya mendengar. Boda artinya melihat. Ilhada artinya bekerja. Gongbuhada artinya belajar. Undonghada artinya olahraga. Swida artinya beristirahat. Manada artinya bertemu. Sada artinya membeli. Cuahada artinya suka. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan biom nida. Dan ini adalah contoh kalimat yang menggunakan sem nida.